Di sinetron saya ingat waktu saya kontrak dengan salah satu PH itu hanya ngatur pernapasan itu saya dari Nurul Arifin dulu itu. Dari Nurul Arifin. Waktu setting ada-ada saja itu. Tapi mungkin saya lupa karena pengalaman saya terlalu banyak sekali, saya sampai lupa saya. Iya, iya, iya. Ya. Okay. Orang kadang-kadang Pak Andre pulang aja suka lupa ya. Ya berarti kalau gitu mungkin saja Nurul Arifin, ya kan? Ya. Tapi kita tidak tahu, kita langsung saja undang. Inilah dia, guru vokalnya Om Tarzan. Silakan. Iki yang ngajarin vokal. Ini dengan ada Ayu, ada Ayu. Coba. Ini nyanyi. Pakai mic, ada mic enggak? Ada mic enggak? Ada sini. Loh, tongkat saya mana ya? Ini loh, tak bawa. Emang bawa tadi. Ini bawa. Ini. Gitu sih. Coba, masih ingat enggak? Iya, iya, iya. Masih ingat enggak? Lu coba di sini. Lagu yang Jawa itu. Lagu yang Jawa. Mentok. Tandani. Oh, tahu nih. Kasih tahu. Coba, coba. Iya, iya, inget tahu. Asisten saya. Mentoknya ada di sini, saya baru. Mentoknya, Mas. Iya, iya, iya. Coba. Mentok. Tandani. Mulakumu. Aku sini sini. Bayo aja nentok. Anak kandang. Wah. Ini. Iya. Contohin dulu, Pak. Contohin, Pak. Takandani. Apalagi. Udah lama banget soalnya. Iya, saya udah. Tarzan masih ingat tapi yang nyanyi zaman tadi. Iya, iya, iya. Coba. Zaman Jepang lah dulu. Nyanyi sendiri ya. Coba. Suaranya jadi gitu. Coba ulang. Padahal dulu enggak bagus loh. Maksudnya padahal dulu bagus loh. Mantap. Ayo ada penampilan. Lupa lagi. Suaranya kok jadi berubah begitu? Saya biasanya aduh. Mantap. Lagu yang lain kali ya. Mas, diganti bebek, Mas. Bebek. Ah, coba ganti bebek. Ganti bebek. Kalau dulu kalau enggak bebek, gajah-gajah yang berjalan ini. Oh iya, gajah-gajah. Itu bagus. Gajah-gajah. Oh. Masih. Make-nya mungkin. Coba.